Mariadi, seorang supir truk tangki minyak ditemukan tewas di area parkir PT Patra Niaga TBBM Pertamina, Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Pria asal Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur itu setiap harinya mengemudikan truk tangki milik PT Industri Niaga Teknik Indonesia. Korban ditemukan tewas saat sedang mengantre untuk bongkar muatan. Jasad pria 45 tahun itu pertama kali ditemukan oleh saksi Asep Chandra Jaya. Menurut Kapolsek Jenu AKP Rukimin, saat itu saksi sedang mencari korban karena waktunya untuk bongkar muatan mobil tangki. Awalnya Asep mendatangi truk tangki yang dikemudikan korban, namun saat dicek ke dalam ruang kemudi, ternyata korban tidak ada. Kemudian Asep mencari keberadaan korban di sekitar lokasi hingga ke kamar mandi, namun tidak ditemukan juga. Selanjutnya saksi berinisiatif naik ke atas mobil tangki korban untuk mengambil sampel minyak. Saat di atas tangki itulah, saksi melihat korban sedang terbaring. Saat mencoba untuk membangunkan, korban ternyata sudah tidak bernafas. Saksi pun langsung turun meminta bantuan rekan-rekannya yang lain. Hasil pemeriksaan oleh tim medis, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun penganiayaan pada tubuh korban. Hanya ada bekas benturan pada tubuh korban yang diduga karena terpleset minyak. Sedangkan di ruang kemudi, ditemukan botol bekas minuman berenergi. Korban sudah dibawa ke RSUD Dr. Kusma Tuban untuk dilakukan autopsi. Suwandi, Bangsa TV, Tuban.